sahabat Kristus sekalian, selamat mengikuti ibadah malam minggu untuk Tuhan bagi kita semua sahabatku. Ada sukacitanya, haleluya. Boleh sahabat Kristus semuanya memberikan sapaannya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan bersama-sama saat ini. Haleluya sahabatku. Sekali lagi selamat mengikuti ibadah malam minggu untuk Tuhan bagi kita semua, haleluya. Saya rindu ada semangatnya lebih sungguh lagi dalam ibadah online yang ada malam ini, memberikan sapaannya yang penuh hangat, penuh sukacita, karena malam hari ini kita percaya bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita yang akan memberkati kita, dan Dia akan selalu menjadi kekasih jiwa kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh apalagi dalam Tuhan, pasti akan merasakan itu. Sama-sama katakan di dalam Tuhan, sama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan serius. Sahabatku dimanapun kita berada mengikuti ibadah online, sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama, 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, haleluya, 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 haleluya. Sahabat Yesus sekalian, kita angkat pujian dari awal sahabat, dimanapun kita berada. Saya mengundang kita semua untuk sungguh-sungguh memulai ibadah ini dari awal ya sahabatku. Saya tidak mau kita bermain-main. Kita boleh menyampaikan pujian kita dari dalam hati, meskipun hanya dari ibadah online, dari tempatnya masing-masing. Boleh bertepuk tangan, boleh dengan nada yang mungkin bersemangat, mungkin bagaimanapun cara kita, yang pasti kita harus bersemangat tentunya malam ini sahabatku ya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan puji ini bersama-sama di hadapan Tuhan sahabatku. Haleluya. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian menyanyikan namamu. Sekali lagi sahabatku, dimanapun kita berada, boleh tunjukkan semangatnya, haleluya. Boleh tunjukkan sukacitanya sahabatku, haleluya. Haleluya ya. Kita awali sekali lagi pujian dari awal sama-sama. Yesus, Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian namamu. Dengan gendang Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Saya mau sahabatku sekali lagi kita pijat ini ya. Mungkin malam ini kita tidak ditemani langsung oleh adik Hans dan juga ibu Gembala, tapi mereka ada dari belakang sahabatku ya. Saya mau kita bersuka cita dimanapun kita berada. Kita awali pujian ini dengan semangat seperti pujian ini, mengisahkan bagaimana kita seolah-olah dengan gendang, dengan kecapi ya. Bayangkan aja kita menggunakan gendang dan kecapi di tempat kita masing-masing. Mari tunjukkan kita bersemangat memuji Tuhan, haleluya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian nyanyikanlah dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
haleluya. Sama-sama katakan, Yesus kekasihku. Haleluya. 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 Sahabat Kristus sekalian, kita percaya bahwa semangat itu sudah hadir dalam hati kita semua di malam hari ini. Ya, haleluya. 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 Mari sebelum kita lebih jauh menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online kita malam ini, saya mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan doa pembukaan kita. Dan saya tetap pesankan kepada kita, jangan hanya di awal, tapi sampai akhir ibadah ini kita ikuti, supaya kita diberkati di malam hari ini. Mari kita mengawalinya dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sahabatku dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita pastikan bahwa malam hari ini kita tidak ragu-ragu untuk mengangkat satu pujian ini di hadapannya. Karena kita percaya sahabatku, di saat kita mungkin menghadapi setiap persoalan, ada hal yang sering kali kita lupakan dalam hidup ini sahabatku, yaitu bersyukur. Kita lupa karena kita terlalu fokus dengan persoalan kita. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita mungkin tidak menyadari selama ini, atau sudah menyadari tapi masih belum bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, yaitu bersyukur dan bersyukur. Karena bersyukur tersebut sebenarnya dapat memberikan mujizat yang lebih besar. Semakin dapat kita bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi, maka kemungkinan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena kebaikan Tuhan bukan karena diatur oleh kebaikan kita, tapi karena kita masih mampu bersyukur karena Dia sangat mengasihi kita. Kita bersyukur karena Dia masih memberikan kita kesempatan. Itulah kesempatan yang terbesar bagi kita untuk mendapatkan kebaikan Tuhan yang lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita puji di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sekali lagi sahabatku, dimana kita berada, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalammu. Ku benang bersamamu. Dapat menang kalau tak bersamamu Bapa, maka ajarilah kami dapat bersyukur dalam segala keadaan kami. Oh Yesusku, mari sahabatku lebih sungguh kita awali pujian. Saya mau kita semakin sungguh mengangkat pujian ini agar kita siap berdoa dan dengarkan firman Tuhan malam hari ini yang dapat memberkati kita sejenak sebelum kita beristirahat dan melakukan semua aktivitas kita yang ada malam ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sekali lagi sahabatku, dimanapun kita berada, tangan Tuhan,
Dalam hidup ini, ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan, kita tidak bisa bersyukur. Tapi di waktu kita sedang dalam kondisi-kondisi yang senang, terlalu mudah bagi kita bersyukur. Malam hari ini Tuhan menantang kita lewat ujian ini. Bisakah kita bersyukur? Sekalipun keadaan itu tidak mungkin, sekalipun keadaan itu membingungkan, mampukah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena itu yang Tuhan inginkan, sahabatku. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Ada mujizat. Ada mujizat. Firman bekerja mengubah kami, mengubah karakter dan pandangan hidup kami, karena kami semakin percaya bahwa Engkau sangat baik dan sangat baik.
Begitu Tuhan Yesus, kami siap menurunkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami semua diberkati, kami siap menurunkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian, bagaimana kabarnya di ibadah malam minggu untuk Tuhan kali ini? Kita percaya kita semua akan selalu diberkati Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama boleh jawab saya di live chatnya sahabatku. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan yang ada secara singkat malam ini, yang terambil di dalam satu bagian yang ada di dalam Mazmur pasal 119. Kita lihat Mazmur 119, kita perhatikan ayatnya 145 sampai 148. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau dimanapun kita berada sahabatku, mari aktif di live chatnya, di kolom komentarnya, supaya ada penilaian-penilaian tertentu tahun ini bagi kita yang masih tetap serius dan masih tetap setia dan sungguh-sungguh. Tentunya kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa tahun ini ya, bukan saja dari berkat-berkat firman Tuhan, tapi kita sudah buat sebuah undian. Kalau memang sahabatku memang sungguh-sungguh dan memang terus mengikuti dan terus mengalami pertumbuhan iman bersama dengan kami dalam ibadah live streaming yang sederhana ini, dalam setiap peribadahan kita yang lainnya juga, maka sahabatku pasti akan mendapatkan hadiah-hadiah yang khusus di tahun ini ya. Jadi saya rindu itu semua penyemangat saja, bukan itu jadi kuncinya ya, supaya kita diberkati dengan sangat luar biasa. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang ada. Boleh di copy paste, dimasukkan di copy paste ya, dimasukkan di dalam live chat, kolom komentar, supaya kita bisa bersama-sama di malam ini diberkati ya. Dalam Mazmur 119, Mazmur pasal 119 ayat 145 sampai 148. Demikianlah firman Tuhan sahabatku, kita mulai. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Ketika kita klik link ibadah ini, tentunya kita sudah lihat ada title-nya, ada gambarnya, mungkin sahabatku sudah tertarik ataupun mungkin saja tidak tertarik. Saya pun tidak tahu ya. Tapi yang pasti ada lihat judulnya ya. Firman Tuhan yang ada malam ini sahabat dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebelum itu saya ingin sama-sama kembali mengingat, kalau memang ada yang tahu, coba tulis di live chatnya, di kolom komentarnya, di mana ayatnya itu berada ya. Ada satu bagian ayat di dalam Bible, dalam Alkitab berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ada satu bagian ya. Sahabatku kalau tahu itu boleh tulis. Di mana itu? Supaya dapat poin. Nah sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan yang ada, jelas bahwa Alkitab saja mengatakan bahwa kita ini ya, di sana yang berbicara adalah Paulus. Paulus yang sudah hebat imannya, yang sudah setia, sudah rajin ibadah ya, masih tetap berkata bahwa kita ini, dia juga merasa bahwa dia adalah orang yang terbatas dalam hal berdoa. Padahal dia sudah rajin berdoa loh. Jauh lebih rajin dari kita. Jauh lebih rajin daripada yang lain. Murid-murid yang lain, dia begitu setia. Nah sahabatku dikasih oleh Tuhan, sekalipun begitu dia tetap berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bukan berarti dia tidak tahu berdoa. Dia tahu berdoa, tapi dia mengerti bahwa dia masih sangat terbatas. Dia masih belum merasa cukup dengan doa yang satu. Dia mau banyak dan sebanyak mungkin berdoa. Sama-sama katakan, seumur hidupku aku harus berdoa.
Boleh tulis di chatnya sahabatku. Seumur hidupku aku harus berdoa. Selama aku masih bernapas, aku harus berdoa. Haleluya. Biasanya kan ada lagu-lagu cinta ya, yang berkata ya, selama aku bernafas, cintaku masih ada untukmu, ya kan? Itu kan biasa ya sahabatku ya. Selama aku bernafas, cintaku terus ada. Padahal, elah, baru nikah 2 tahun, cinta sudah mulai redup. Kekurangan baterai. Ye, kata si Hans ya. Kata si Hans lagi. Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus, saya rindu kita renungkan ini baik-baik. Jangan ketika kau sedang berbunga-bunga dengan cintamu, kita berkata bahwa seumur hidupku, selama aku hidup, cintaku kepadamu terus berbunga. Berarti ketika kita sebenarnya masih hidup, tapi cinta kita sudah mulai redup, itu artinya bahwa kita tidak hidup lagi. Sebenarnya kita adalah mayat yang masih yang hidup gitu. Kita sebenarnya sudah mati tapi masih hidup begitu. Apakah itu maksudnya? Saya ingin kita pikirkan ini baik-baik. Karena itu seringkali keluar dari kalimat banyak orang. Ketika dia begitu bersemangat sama Tuhan, dia seperti Petrus. Dia berani bilang bahwa aku akan terus setia Tuhan. Ketika Tuhan bilang bakalan ada dari kalian yang akan jual aku. Petrus begitu merasa yakin, merasa berapi-api, merasa dia sudah tahu segalanya, sudah pintar dan sudah hebat, tidak akan gagal lagi. Petrus bilang bahwa dia tidak mungkin akan jual Yesus, tapi Yesus tahu apa yang Petrus akan lakukan. Tuhan Yesus bilang apa? Nanti belum apa-apa kamu nih, ayam baru masih 2 kali berkokok, kamu sudah 3 kali berbohong, kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Nah sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita akan dibawa kepada satu atau sebuah hal yang aneh kadang-kadang. Karena ada saat-saatnya di mana kita tidak paham apa yang kita lakukan terhadap doa kita. Dan selama nanti mulai dari hari ini sampai seterusnya sahabatku, saya akan mengajak kita akan merenungkan fokus kepada tentang doa-doa-doa. Bahkan ibadah hari minggu depannya saya mau katakan ikuti ya. Sandi depan ini luar biasa sekali nih. Saya pastikan dari sekarang. Jangan sampai kita lewatkan itu. Karena sandi minggu depan akan membawa kita kepada tahap di bulan April. Bulan April itu di mana kita tidak lama lagi akan mengadakan ibadah Jumat Agung atau maksudnya itu adalah Good Friday atau memperingati hari kematian Isa Almasih atau Yesus Kristus. Nah, sahabatku, malam hari ini kalau kita baca baik-baik ya. Kembali kita perhatikan kepada Bible yang kita sudah baca tadi. Kita perhatikan baik-baik. Di sana ada beberapa kali menggunakan kata aku berseru. Ya. Aku berseru. 145, aku berseru. 146, aku berseru. Saya mau kita benar-benar mengerti baik-baik firman Tuhan malam ini. Dengan satu tema. Aku berseru. Sama-sama katakan sahabatku. Apa temanya? Aku berseru. Nah sahabatku, kalau tadi di dalam satu bagian Alkitab di awal yang saya sudah katakan bahwa kita katanya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sementara kita harus berdoa. Dan di ayat firman Tuhan malam hari ini berkata, aku berseru. Nah kita akan mencontoh. Ya, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana seharusnya berseru. Bagaimana seharusnya berdoa. Sekalipun tidak ada patokan, ya. Ada orang berdoa lipat tangan. Tapi coba perhatikan baik-baik, apakah semua lipat tangan? Ada yang berdoa kayak gini. Sedang apa itu? Ada yang berdoa begini, lebih parah lagi. Ya. Ada berdua enggak lipat gini, enggak lipat begini, dia begini. Wah, luar biasa itu penyembahannya, luar biasa itu. Kalau tadi penyembahan kita tangan Tuhan tak kurang panjang, telinga tak kurang tajam, oh, dia sedang penyembahan terus itu. Ya. Ada. Baru 5 menit berdua sudah begitu. Ada orang yang berdua begitu semangat tapi tidak amin.
Semangat ya. Tapi tak amin. Lupa amin. Macam-macam. Ya. Kita tidak akan tahu bagaimana cara yang pasti. Mungkin ada banyak orang dengan segala stylenya. Tapi malam ini kita tidak membahas semua hal itu. Kita akan fokus kepada ada hal-hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita lepas, dan tidak boleh kita tinggalkan, ya. Tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya berdoa. Ada tiga hal yang tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya aku harus berseru. Ada tiga hal. Supaya kita boleh dikatakan berseru. Supaya kita bisa seperti yang dikatakan oleh Alkitab di sini, aku berseru. Ada tiga hal ini yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yang pertama, sahabatku, dengan segenap hati. Yang pertama apa? Dengan segenap hati, ya. Coba kita lihat 145. Aku berseru dengan segenap hati. Nah, sahabatku, kalau kita sudah berdoa dengan segenap hati, jadi pasti tidak usah dibilang lagi macam mana gaya orang berdoa dengan segenap hati. Adakah orang berdoa segenap hati? Ngapain ini? Tidak mungkin kan? Adakah orang berdoa dengan segenap hati? Wah, itu segenap jiwa. Dan segenap hati lagi, segenap jiwa itu. Meresapi dia dengan doanya itu sampai tidur. Segenap hati. Catat baik-baik ini. Saya tidak perlu bahas bagaimana gayanya. Karena kita akan mulai bahas dan minggu depan saya ingatkan lagi. Sunday minggu depan. Ya. Kita pasti akan dapat ingatkan sebanyak mungkin orang biar datang. Biar terberkati dan biar berubah. Karena musim corona ini sudah mau selesai. Jangan orang-orang belum bertobat. Karena kalau belum tobat Tuhan buat. Wah, saya takut nanti 10 kali lipat daripada kesusahan yang ada saat ini. Ingat loh. Gambaran di perjanjian lama. Ada 7 tahun kengerian. Ada 7 tahun kemakmuran. Saya takut itu terjadi sahabatku. Kalau masih belum berubah-berubah juga. Wow, hancur kita 7 tahun bro. 7 tahun cis. Tahan gak kita? Ini baru jalan 2 tahun udah banyak ekonomi yang jatuh lah, pemerintah sengsara lah, perang di mana-mana lah, ya, gaduh lah. Wah, bayangkan 7 tahun. Ya. Jadi jangan sembarangan ingatkan semua orang. Saya mau rindu kita semua, ingatkan sekali lagi semua. Sama-sama katakan di live chat kolom komentarnya, ingatkan semua orang. 1, 2, 3. Sekali lagi, ingatkan semua orang. Biar datang ya. Kalau masih keras-keras juga kepalanya, biarlah. Mungkin memang dasar kepalanya keras ya. Tidak tahu terbuat dari apa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, mari berdoa dengan segenap hati. Hatimu ada di mana? Tuhan mau hati itu segenap. Kalau di sini ya, kita perhatikan baik-baik ayat 145 ini. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Antara jawaban Tuhan dengan doa yang segenap hati itu sangat dekat. Sekali lagi sama-sama katakan. Doa yang segenap hati dekat dengan jawaban Tuhan. 1, 2, 3. Doa yang segenap hati dekat dengan jawaban Tuhan. Artinya kalau doamu tidak segenap hati maka jawaban Tuhan sangat jauh. Jadi ada lagu yang bilang. Dia hanya sejauh. Doa. Dia hanya sejauh doa. Itu betul. Semakin kita sungguh berdoa semakin dekat. Jadi Tuhan tidak jauh. Jawaban Tuhan juga tidak jauh. Sedekat bagaimana kita cara kita berdoa. Sedekat bagaimana cara kita pray dengan dia. Ya. Makin kita bisa pray dengan sungguh-sungguh. From your heart. Dari benar-benar daripada hati kita ini. Kalau kita benar-benar serius ya. Pastilah bisa. Pasti kita akan merasakan jawaban itu. Haleluya. Yang kedua sahabatku. Yang tidak bisa dilepaskan dari aku berseru. Yang tidak bisa dilepaskan dari namanya doa. Adalah dengan berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua apa? Dengan berpegang pada
firman Tuhan, kita perhatikan sahabatku ya, ayat 146. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Kalau kita mau diselamatkan Tuhan, kalau kita mau merasakan Tuhan tolong, kita punya problem, kita punya keadaan, kita sudah lama doa dan masih belum dijawab, mungkin sampai saat ini kita rindu Tuhan tolong kita, maka kita pikirkan ini baik-baik. Kita tak boleh minta Tuhan tolong kita, tapi kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Maksudnya di situ, Tuhan tidak pernah membenarkan perkataan ini. Dengar baik-baik, ada banyak orang bilang begini. Contohnya kita tanya dia, halo Mang, kenapa tak ibadah Sunday itu? Aduh Pak, saya banyak busy. Busy apa? Kita tanya. Macam-macam lah, biji mata kah, biji apa itu, biji jambu kah, macam-macam akan ada alasan. Lalu ujung-ujungnya karena dia sudah terpojok, tidak bisa lagi menjawab apa yang kita bilang, ujung-ujungnya dia bilang apa? Pak, sekalipun saya tidak ibadah Pak, tapi saya berdoa. Bapak harus tahu loh, jangan Bapak hakimi saya, karena saya tidak suka dihakimi. Tapi saya suka menghakimi orang. Gitu. Sekalipun saya tidak berdoa, sekalipun saya tidak ibadah Pak, tapi saya berdoa di rumah Pak. Dengar baik-baik. Firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa berdoa saja tidak cukup kalau kita tidak cari firman. Firman itu didapat dari mana? Diskotik? Adakah di diskotik pengkhotbah? Adakah pastor di tempat-tempat karaoke? Kalau ada bilang dulu karaoke mana itu? Biar saya pergi ke sana mau dengar itu pastor apa itu. Siapa tahu kan? Sebelum mulai karaoke itu pastor bilang kepada kita semua yang datang hari ini, sebelum kita mulai karaoke mari kita pray. Alah, ini pastor apa ini? Pastor sesat itu. Tidak mungkin ada. Jadi firman Tuhan yang ada bilang sama kita malam ini, kalau mau doamu didengar, kalau mau doamu itu katanya ayat 156 ya, baik-baik perhatikan. Aku berseru kepadamu, selamatkan aku. Kalau mau kita diselamatkan, kalau kita mau problem kita diselesaikan, ditolong Tuhan ya, kita diselamatkan dari keadaan kita, tidak boleh hanya cukup berdoa. Carilah Alkitab, carilah Tuhan, carilah Yesus di dalam ibadah gitu. Baru bisa. Kalau enggak bisa, tidak akan bisa itu. Haleluya. Haleluya. Haleluya sahabatku. Haleluya. Haleluya. Jadi saya rindu kita pikirkan ini baik-baik. Dan saya rindu kita semua diberkati dengan bagian ini. Haleluya. Haleluya ya. Jadi ingatkan sebanyak mungkin orang. Yang terakhir sahabatku, yang tidak bisa dilepaskan dari aku berseru, yang tidak bisa digeser, yang tidak bisa dikurangi dari aku berseru adalah, yang ketiga, dengan sepenuh waktu. Sama-sama katakan, dengan sepenuh waktu. Kita lihat sahabatku, ayat firman Tuhan di 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Pagi-pagi buta loh. Sudah pagi buta lagi. Ya kan kebiasaan orang kan kalau bangun tuh kan pagi-pagi itu susah. Mata tidak tahu lihat mana ya. Jangan-jangan salah pegang tangan orang. Kita mau ajak bagi yang sudah punya suami istri, mungkin sudah menikah ya. Bangun pagi dia pegang ini, ayo kita berdoa mah, katanya dia tarik tangannya. Kebetulan diikuti oleh si mama ini ya. Kemudian sudah amin, asik-asik berdua pegang tangan. Memang dia rasa tangan ini mama atau istrinya ini kayaknya lembut sekali. Tidak pernah dia pegang tangan seperti ini. Setelah amin, dia begitu kaget matanya lihat dengan bersih. Matanya sudah bersih karena sudah menangis kan. Kalau berdua kan biasa ada yang tetesan air mata. Jadi mungkin sepertinya sudah cuci muka gitu. Jadi bisa jelas matanya lihat. Dia baru sadar rupanya itu tangan yang dipegang dari tadi adalah mertuanya. Ya, bahaya sekali itu. Hancur hidup ini ya.
Jadi kita harus pikirkan baik-baik. Doa sepenuh waktu ini maksudnya sahabat, kalau kita lihat, bayangkan loh, bangun pagi-pagi buta. Artinya paginya belum jelas antara pagi masih, antara dia masih pagi, antara dia masih malam. Artinya tidak ada waktu. Kan kadang-kadang kita ini berdoa cukup ya, dua makan, dua tidur, dua ketawa-ketawa. Aneh-aneh lah ini ya. Tuhan mau doa kita. Pagi-pagi pun kita gak usah ragu, berdoa coba. Apalagi kalau dua malam itu enak sekali sahabatku. Bila perlu berdoa aja, gak usah bangun-bangun. Udah duduk aja situ, berdoa terus. Sampai sakit perut pingsan ya. Tidak, bukan gitu maksudnya. Tapi perlu doa sepenuh waktu. Jangan buat alasan lah. Kalahkan alasan dengan doa. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Kalahkan alasan dengan doa. Supaya kita semakin terberkati. Biarlah firman Tuhan yang ada malam hari ini membuat kita semakin penuh semangat dengan doa ya. Haleluya. Dan mari kita akan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan sahabatku di malam hari ini. Saya mau kita mengakhiri ibadah dimanapun kita berada. Pastikan kita semua memang serius memuji Tuhan di malam ini. Saya mau renungan yang ada malam ini sahabatku membuat kita begitu bersemangat ya. Begitu bangkit lagi niatnya untuk berdoa. Begitu mau. Dan begitu mau rindu-rindu dan terus rindu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk itu dimanapun kita berada, rendahkan dirimu sama Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Pastikan kita semua mau diberkati malam ini sahabatku dimanapun kita berada. Pastikan kita mau diberkati malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidup, ingat, masih ingat, masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Sekali lagi sahabatku, bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, seru, memanggil namanya, berdoa, berdoa, ia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, ia tak jauh darimu. Dia hanya jauh darimu. Dia hanya
Tuhan, doakan orang-orang yang malas cari Tuhan sekalipun. Kami berdoa agar Engkau berkati di tahun ini. Semakin banyak orang bertobat kepada Engkau, mencari Engkau Tuhan Yesus. Itu yang kami rindukan, Bapa yang baik. Kami percaya bahwa perkembangan gereja menyebabkan sidang selawe. Semakin Engkau berkati, semakin Engkau berapi, suci, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang kami berikan kepadamu, Kau berkati, Kau suci kuduskan, biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu saja. Dan kami semakin mengerti bahwa Engkau sangat baik, bahwa Engkau ada sebagaimana kami ada. Karena doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu kami siap merenungkan firman Tuhan ini dan mengimaninya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami semua sungguh-sungguh malam ini diberkati oleh karena nama-Mu Tuhan. Dalam Tuhan sekalian berdoa Tuhan, kami jangan lupa, yang tidak lupa untuk mendoakan untuk gereja-Mu dalam pelayanannya, baik juga ibadah online-nya maupun juga ibadah secara langsung di gereja-Mu Tuhan urapi, sampai pada saatnya kami percaya Tuhan jumpakan kami semua dengan mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akhir ibadah kita yang ada malam ini, sahabat, dimanapun kita berada. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, selama ku hidup, ku rindu kasih-Mu, selama ku hidup. Aku hidup, ku rindu kasih-Mu, selama ku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Kau selalu. Sekali lagi sahabat, kita katakan, selama ku hidup, ku rindu kasih-Mu, selama ku hidup. Ibadah kita yang ada malam ini dengan doa penutup kita. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun kita berada sahabat Kristus sekalian, mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan dan lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberkati di dalam nama Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian, selamat mengikuti ibadah malam minggu untuk Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Jangan lupa ibadah besok hari Sunday worship
ya, kita sungguh-sungguh ikuti baik ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah yang ketiga ya. Kita serius dan pastikan kita semua mendaftar terlebih dahulu supaya kita boleh mendapatkan time yang tepat, yang pasti dan yang baik ya. Pastikan kita semua tidak lupa mengajak sebanyak mungkin jiwa supaya mereka diberkati, kita diberkati. Karena kita yang sungguh-sungguh pasti diberkati ya. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Jangan lupa memberi yang terbaik di harapan Tuhan sana. Sampai jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Jangan lupa jika memang ada di antara kita yang mau didoakan ya. Dengan ragu-ragu sahabatku. Ambil masa dan waktunya. Pasti kita akan bagi waktu yang terbaik ya. Apapun yang bisa kita lakukan ya. Kita akan usahakan lakukan itu semua. Haleluya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.